Good morning, student. How are you today? I hope you always be fine in every situation. Welcome to Belajar dari Rumah bersama Guruku. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Erita Sumaryani dari SDR Ngakil 1 Surabaya. Untuk 30 menit pertama, untuk 30 menit ke depan, Ibu akan menemani anak-anak kelas 5 untuk belajar bahasa Inggris dengan tema preposition of place. Nah, untuk itu, sebelum Ibu mulai ke materi, Ibu minta kepada anak-anak untuk menyiapkan media apa saja yang ada di sekitar kalian. Boleh kalian menggunakan bola, mainan, kardus, atau apa saja yang di dekat kalian. Karena di pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu tidak hanya meminta anak-anak untuk menyimak dan mendengarkan saja, tapi kita akan bersama-sama mempraktekkan dan memperagakan bersama-sama ya dengan Ibu agar anak-anak lebih mudah dalam memahami bahasa Inggris. Nah, untuk tema hari ini adalah preposition. Apa itu preposition? Preposition adalah kata depan yang digunakan untuk menjelaskan letak suatu benda. Sekali lagi, preposition adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu benda. Gimana anak-anak? Apakah kalian sudah mendapatkan media yang akan kita gunakan pada pagi hari ini? Nah, kalau sudah, yuk kita bersama-sama mempraktekannya. Jangan lupa, selama pembelajaran dengan Ibu, Ibu harap kalian turut aktif menirukan dan mempraktekkan apa saja yang Ibu lakukan. Oke, okay? Are you ready? Oke, okay, good. Now, Mam Ita have. Nah, Bu Erita, maaf, Bu Erita mempunyai ball and box. This is a ball. This is box. This is ball. And this is box. Look, I have ball. And I have a box. I put the ball on the box. On the box. The ball is on the box. Okay, repeat after me. The ball is on the box. The ball is on the box. Okay, kalian lihat posisinya ya, on. 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 On the box. Okay. Where is the ball? Good. The ball is on the box. The ball is on the box. Okay, repeat after me. Where is the ball? The ball is on the box. Now, I put the ball in the box. I put the ball in the box. The ball is in the box. Okay. Repeat after me. The ball is in the box. Good. The ball is in the box. Where is the ball? Great. The ball is in the box. The ball is in the box. Now, I put the ball under. The ball is under the box. The ball is under the box. Where is the ball? The ball is under the box. Okay, where is the ball? Good. The ball is under the box. Look the position. Under. Under the box. On the box. On the box.
in the box. In the box. Once again. Okay, repeat after me. The ball is on the box. Good. The ball is on the box. I put in here. Okay, where is the ball? Good. The ball is in the box. In the box. The ball is in the box. And now, where is the ball? Good. Excellent. The ball is under the box. The ball is under the box. Sekarang ibu minta anak-anak mempraktekkan ya. Yuk sama-sama pelan-pelan kita mulai dari awal. Oke, letakkan benda kalian seperti ini. Contoh yang dilakukan ibu. Kita sama-sama ya mengucapkan ya. Oke. The ball is on the box. The ball is on the box. Great. Where is the ball? Excellent. The ball is on the box. And now, where is the ball? The ball is in the box. The ball is in the box. Where is the ball? The ball is under the box. Oke, karena kalian sudah melihat apa yang kita praktekkan, sekarang yuk kita simak. Untuk segmen pertama, kita mempelajari tentang on, in, dan under. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian latihan. Where is the cat? Coba, siapa dari kalian yang bisa menjawab? Where is the cat? Good. The cat is on the chair. The cat is on the chair. Selanjutnya. Where is the rabbit? Good. The rabbit is in the hat. The rabbit is in the hat. Okay. Next. Where is the cat? Good. The cat is under the chair. The cat is under the chair. Sekarang untuk selanjutnya. Where is the candy? The candy is in the chair. The candy is in the chair. Oke anak-anak, don't go anywhere, stay tune terus karena ibu akan kembali setelah jeda berikut ini. Kayu dan besi. Semua ini adalah rencana dan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Ayo, kita tidak boleh malas, tidak boleh takut, tidak boleh menyerah, dan kita harus tetap semangat meskipun belajar melalui TV. Karena anak-anakku adalah anak-anak kebanggaan Indonesia. Terima kasih anak-anakku. Suatu saat ibu juga akan mengajar kepada kalian. Jadi tunggu ya, ibu akan ngajar melalui SBO TV. Semangat terus. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality control-nya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah?
Klik sesukamu. Kembali lagi bersama Ibu di Belajar Dari Rumah bersama Guruku. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang preposition behind, next to, and in front of. Apa itu behind, next to, and in front of? Nah, untuk itu sebelumnya Ibu akan menjelaskan. Mem Ita, Bu Erita mempunyai puppet. Okay, now I have a puppet. I have two puppets. This is Tony and this is Ita. Tony and Ita is classmate. Tony and Ita is classmate. Tony and Ita stand up in front of the school. Tony and Ita stand up in front of the school. Now, Tony run. Tony is running now. Where is Tony? Tony is behind Ita. Tony is behind Ita. Okay, repeat after me. Where is Tony? Tony is behind Ita. Behind. Tony is behind Ita. Now, Tony running. Now, Tony stand up next to Ita. Where is Tony? Tony stand up next to Ita. Next to. Tony is next to Ita. Now Tony running again. Where is Tony? Tony is in front of Ita. Tony is in front of Ita. Okay, repeat after me. Tony is in front of Ita. Okay, now. Meminta akan bertanya. Where is Tony? Okay, good. Tony is next to Ita. I put in here. Where is Tony? Excellent. Tony is behind. Behind. Ita. Okay. Lanjut lagi ya, anak-anak. Where is Ita? Sekarang Ibu ganti. Where is Ita? Ita is next to Tony. Ita is next to in front of Tony. Ita is behind Tony. Behind. Behind. Next to. In front of. Okay. Once again. In front of. Next to. Behind. Okay. Sekarang Ibu tanya. Where is Ita? Good. Ita is in front of Tony. Now. Where is Ita? Good. Ita is next to Tony. Where is Ita? Ita is behind Tony. Oke, bisa ya anak-anak?
In front of, next to, and behind. In front of, next to, behind. Oke. Untuk selanjutnya, nah, Ibu akan bertanya setelah kita melihat papet yang tadi, Ibu akan bertanya kepada kalian. Kalian jawab sesuai dengan gambar yang Ibu tunjukkan. Oke. Where is the elephant? Where is the elephant? Good. The elephant is in front of the chair. Repeat after me. The elephant is in front of the chair. In front of. In front of the chair. Okay, next. Where is the boy? Okay, siapa dari kalian yang bisa menjawab? Good. The boy is behind the chair. The boy is behind the chair. Behind. Kalian bisa amati behind. Behind the chair. The boy is behind the chair. Untuk gambar selanjutnya. Where is the bear? Where is the bear? Good. The bear is next to the tree. The bear is next to. Next to. The bear. The tree. Where is the rabbit? Kira-kira siapa di antara kalian yang bisa? Where is the rabbit? Good. The rabbit is in front of the tree. The rabbit is in front of the tree. Selanjutnya, nah, kalian lihat gambarnya. Where is the lamb? Where is the lamb? Okay, the lamb is behind the chair. The lamb is behind the chair. The lamb is behind. Behind. The lamb is behind the chair. Untuk gambar selanjutnya. Where is the boy? Kalian lihat posisinya. Anak laki-lakinya ada di sebelah mana? Where is the boy? Good. The boy is in front of the car. The boy is in front of the car. Okay. Baiklah anak-anak, don't go anywhere, stay tune terus di Belajar dari Rumah bersama guruku. Karena Ibu akan kembali setelah ini. Cuaca tidak menentu, flu membuat panik. Lianhua Qingwen Xiaonang ini mengandung ekstrak bahan-bahan herbal alami, di mana salah satu kandungannya yaitu Dryopteris crassirpisomatis rhizoma sudah terbukti khasiatnya memiliki efek antivirus yang bagus untuk mengurangi penyebaran virus influenza. Buruan, mumpung masih banyak diskon untuk Anda. Dari harga normal Rp400.000 untuk 5 pak, khusus pembelian hari ini, Anda bisa mendapatkan harga spesial hanya Rp350.000 plus lagi free 1 pack. Masa pandemi bisa jadi usai. Kini new normal siap dijalani. Belajar bagi generasi penerus bangsa juga tetap harus terjaga.
Yuk kita belajar bersama dari rumah bersama Guruku. Setiap hari, 6 tingkatan sekolah dasar. Bersama dengan guru-guru terbaik dari seluruh Surabaya. Saksikan Belajar Bersama Guruku hanya di SBL TV. Bisa juga loh di live streaming kita ya. Kembali lagi bersama Ibu di Belajar Dari Rumah Bersama Guruku. Nah, di sesi yang ketiga ini, setelah Ibu menerangkan tentang preposition tadi, Ibu akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Nah, tapi sebelum bernyanyi, Ibu akan mengajarkan kalian untuk mengingat tentang preposition dengan menggunakan tangan. Karena nanti kita akan bernyanyi dengan menggunakan tangan. Oke? Okay? Ikuti Memita ya, ikuti Bu Erita. Okay. On. Oke. Okay. Tangannya taruh di sini ya anak-anak. On. Ikuti. Ulang apa yang Ibu ucapkan. Repeat after me. On. On. Oke. Okay. In. In. Under, under. Oke, Ibu ulangi lagi. On, on, in, in, under, under. Oke, kalian sendiri ya, mulai. Good, on, once again, on. In, excellent. In, under, betul sekali. Good, under. Oke, okay. On, in, under. On, in, under. On, on, in, under. Oke, okay. Selanjutnya kita akan melakukan gerak menggunakan behind, 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 next to, next to, in front of, next to, behind, behind. Oke, sekali lagi kita praktekkan bersama-sama. Behind. Behind. Oke, tangannya taruh di belakang ya anak-anak. Behind. Next to. Next to. In front of. In front of. Behind. Next to. In front of. Nah, ini tadi adalah nama-nama dari preposition. Oke anak-anak, sebelum kita bernyanyi, bila ada pertanyaan, kalian bisa menelpon di nomor di bawah ini ya. Iya. Oh, sudah ada penelpon. Oke, halo. Dari mana? Halo. Dan dengan siapa? Sabrina. Oh, Sabrina. Sabrina dari mana? SDN Jeruk Satu. SDN Jeruk Satu, di mana itu? Halo. Bapak Suri saya. Oh iya. Adik Sabrina mau bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Halo. Halo adik. Bisa lebih keras lagi? Oke, sambil menunggu penelpon, yuk kita mempraktekkan menyanyikan lagu preposition. Oke, okay? Oke. Okay.
Kalian bisa melihat teksnya di layar kaca kalian ya. Kalian bisa menyanyi sambil menggunakan gerakan tangan yang sudah Ibu praktekkan tadi. Oke, mulai ya. Preposition, preposition. On, in, under, on, in, under. Behind, behind, next to. Behind, behind, next to. In front of, in front of. Bisa ya, mudah ya. Karena mudah, yuk kita berlatih bersama-sama lagi ya. Siap? Preposition, preposition. On, in, under, on, in, under. Behind, behind, next to. Behind, behind, next to. In front of, in front of. Sekali lagi. Preposition, preposition. On, in, under, on, in, under. Behind, behind, next to. Behind, behind, next to. In front of, in front of. Iya, dengan siapa? Anak Jua Nafisa. Anak Jua dari mana? Dari SDN Manukan Wetan 1. Oke. Najwa, ada yang perlu ditanyakan? What is the difference between next to and beside? Next to and beside memiliki arti yang sama, yaitu di sebelah. Oh, maaf. Oh. Ya. Namaku Anajwa Nafisa. Oh iya, maaf. Anajwa, iya. Sekali lagi Ibu terangkan ya. Jadi, ya. Next to dan beside, nah, memiliki arti yang sama, yaitu di sebelah. Halo, sudah jelas ya, Adik Najwa? Iya. Iya, Bu. Oke, terima kasih ya sudah menelpon. Ya, oke. Selanjutnya, untuk kesimpulan pada pagi hari ini adalah preposition itu adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan letak benda. Sekali lagi. Preposition adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu benda. Oke. Dan apa saja preposition yang kita pelajari pada pagi hari ini? Yaitu on. On yang artinya di atas. In. In yang artinya di dalam. Under. Under yang artinya di bawah. Behind. Behind yang artinya di belakang. Next to. Next to yang artinya di samping. In front of artinya di depan. Nah, untuk itu setelah pembelajaran kali ini Ibu akan memberikan kalian tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah, setelah itu bisa kalian kumpulkan di ibu guru masing-masing ya. Pesan ibu, bila anak-anak tidak bisa mengikuti tayangan live SPO, anak-anak bisa melihat ke alamat resmi SPO yaitu di www.spo.co.id. Sekali lagi, bila ingin melihat tayangan ulang dari SPO, kalian bisa melihat di alamat resmi www.spo.co.id. Oke, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, be safe, and see you next time. Terima kasih.